Oke guys, kita lanjut guys, dan hati-hati ya di Cipasung, malam hari itu gelap banget. Ada penutupan jalan sementara, gantian gitu jalannya, karena ada perbaikan jalan longsoran. Ini udah lama ya, hampir 2 bulan mungkin yang saya ingat sih. Tuh, lihat kawan-kawan, perbaikan jalan longsoran kayak gini, dan dia kendaraan tuh berhenti di sini, stop dulu oleh warga. Jadi saya tuh sangat berterima kasih kepada warga, masyarakat pemuda di sini yang udah ngejagain kita ya. Mereka standby loh, saya pernah subuh-subuh mereka juga ada di sini. Kita salip. Bismillah. Kita salip. Dan ini tikungan yang paling tajam, Pak, Ibu. Kita harus hati-hati karena ini nikung sekitar berapa derajat ini ya. Tuh. Widih. Ngeri. Lanjut. Bismillah. Oke. Masih gelap, Pak, Ibu. Saya coba deketin motor di depan. Saya numpang lampunya aja. Pak, Ibu, doakan ya yang ada di rumah. Motor saya, lampunya bisa diperbaiki. Dia bisa menyinari ya kehidupan. Widih, guys, rem mendadak guys, ngeri. Supaya kita rileks, gimana kalau kita santai aja, sampai sambil nyanyi, jang, hirup tete gampang, kecukupku di pikiran. Bari kudu dilakonan, jang jalan kahirupan, kesalawasna datar, ayamudun jeng tanjakan. Nah jadi kawan-kawan, warga Kuningan, jalan itu gak selamanya lurus. Dia pasti ada belok-belokan kayak gini, Pak, Ibu. Begitupun sama hidup kita. Kita nggak selamanya lurus, seneng, bahagia. Kadang ada belok kiri, belok kanan, nanjak ke atas, mudun ke bawah, ada nangis, ada ketawa, ada bahagia, ada sedih. Ya mirip-mirip jalan kayak gini lah. Itulah kehidupan, Bapak Ibu. Sebuah kondisi yang sangat berubah-ubah gitu. Hari ini kita bahagia, nggak tahu besok sedih. Hari ini sedih, besok bahagia. Jalani aja, enjoy. Dan ingat, hidup itu punya tujuan, kawan-kawan. Ada pepatah Inggris yang mengatakan, life is not goal, but is a process. Hidup itu bukan tujuan, dia sebuah proses. Jadi nikmati prosesnya, jalani dengan baik. Alhamdulillah! Kawan-kawan, kabar Kuningan, saya udah ada di Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, tadi perbatasan. Saya udah ada di Sindang Panji, ini ya. Ini masjidnya gede banget, Al-Furqon, pinggir jalan. Dan sekarang saya menuju Pasar Cikijing. Di depan ada motor yang knalpotnya bising. Kita jauhin aja lah, supaya nggak masuk mic. Nah ini Sindang Panji, kemudian ada Cidulang kalau nggak salah desanya, perbatasan langsung dengan Kabupaten Kuningan ya, antara Cipadung, Sindang Panji, Cidulang. Kita udah ada masuk di Kabupaten Majalengka. Di sini ramai, Pak, Ibu, apalagi depan pasar ntar banyak yang jualan kulineran. Warga tumpah ruah, nikmatin malam, makan-makan. Cikijing ya, rame, pasarnya rame. Geliat perekonomiannya bagus Cikijing tuh. Dia ekonominya lancar, gegerak gitu ya.
saya ngomong terus jadi batuk. Biasanya saya tuh dia menjadi motor tuh menikmatin, ini enggak, karena bikin vlog jadi harus ngomong terus, ngobrol. Tuh bapak ibu, ini Cigijing ya, kalau belok kiri itu ke terminal. Wih, nyalip sembarangan. Belok kiri ke terminal Cisoka kalau nggak salah. Nah ini pasar Cigijingnya kawan-kawan, rame. Ada yang jualan handphone, kuliner, apotek, toko emas, cilok, odading, wedang jahe, Alfamart, ada ATM juga di sana. Entahlah ke ATM-nya di sana aja di Talaga. Ada Lezato, Lezatos ya, apa Lezato ya? Lezato. Nah, saya sering tuh makan di sini di Lezato. Beli burger. Jadi kalau saya lewat Cikijing, saya pasti beli burger. Buat siapa? Buat bapak saya. Bapak saya tuh suka banget burger. Bapak ibu, sebelum dia sakit, dia suka burger. Jadi kalau saya beliin burger tuh dia enak, apa seneng banget. Saya suka beliin yang spesial keju. Tapi semenjak sakit, saya udah nggak beli burger lagi. Saya sebenarnya sedih. Ada banyak kenangan gitu. Kalau saya ke Talaga tuh saya sering bawa oleh-oleh buat bapak yang hidup sendirian karena ibu sudah meninggal 5 tahun yang lalu, kawan-kawan. Nah ini perempatan perempatan Ciamis, sebelah kiri ke Ciamis. Ciamis, Tasik ya, dan lurus ke Majalengka, ke arah Tol Cipali ke sini, ke Kota Majalengka ke sini, guys. Cikijing, Talaga ya, sebentar lagi.